12 tahun. Halo, namaku Dermoreno, biasa dipanggil Deren. Umur aku 12 tahun. Halo, namaku Erwin Hanes, tapi suka dipanggil Erwin. I'm 12 years old. Oh, ini bahasa ini udah luar negeri ini. Bahasa Itali, pantesan. Bahasa Indonesia belum lancar ya. Iya. Nah, kamu? Halo, nama aku Oh. Halo, nama saya Michelle. Jadi nama panggilan saya Michelle. Saya paling muda di sini. Saya umur 10 dan yang lainnya umur 12. Oh, iya. Kan tadi juga gede-gede. Nah, ini kelihatan kalau orang-orang kaya dari kulit tuh enggak usah dibohongin. Ya, kulitnya bening semua. Aduh. Nah, jadi yang ini emang anak-anak orang kaya yang mau belajar nyanyi koreo. Oh, jadi ini Babs yang namanya Dear Juliet. Masih kecil aja udah pada ganteng-ganteng ya, Beb. Yeah. Aku mau tahu dong, sejak apa sih kalian bisa jadi satu boyband? Kita udah sejak 2020. Juni ya, Juni atau Juli? Juni! Coba, rumah. Juni 2020! Oh, jadi Juni nih ya? Jadi Juni 2020. Kalian ini pasti dari sekolahan yang berbeda atau sama? Beda! Oh, bahkan salah satunya dari Jogja? Aku dari Jogja. Kamu dari Jogja terbang ke sini? Iya, saya dari mobil. Pakai mobil, siapa yang pengen jauh lagi? Kamu? Itali. Oh iya, tugas ya. Terus bisa ketemu bareng-bareng begini jadi boyband, gimana caranya sih? Dikumpulin di Mamiditi. Jadi daftar gitu. Iya, aku waktu itu memang pengen buka pendaftaran. Cuma aku pikir kalau buka open audition gitu kan, yang ada nanti hunting gitu. Jadi lihat ke social media, lihat ke Instagram, ke YouTube. Jadi kan kadang-kadang mereka suka kasih hashtag penyanyi cilik Indonesia. Apa gitu. Carilah di situ. Nah, ketemu lah mereka beberapa. Sebenarnya selain mereka ada beberapa. Terus ketemulah DM. Ya kan? Enak ya kalau dengar anak berpendidikan tuh enak ya rasanya ya. Beda loh. Makanya ini sering-sering dikasih makan keju deh anaknya. Nah, karena mereka juga aku ajarin biasa loh. Nih, Mami Titi kalau ngajarin galak enggak? Tegas. Tegas. Contoh-contohnya, ada yang salah dari kita salah tuh. Michel, kamu bisa. Kamu bodoh sih. Mami Titi harus contohnya Michel salah nih, lagi ngedance tuh salah. Michel, kamu nih gerakannya gini nih yang benar harusnya gini gitu, tegas. Salah satu tuh kayak ulang gitu. Ya kalian tadi udah vocalizing belum? Warming up? Udah. Bisa coba lagi ya, soalnya tadi aku belum bisa yang fales-fales, masih yang turun-turun. Oke, okay. Ya. Siap lagi. Oke. Bagus banget, sekarang aku mau nantang kalian untuk dancing. Wey. Kita udah panggilin koreonya ini dari Australia. Ya. Jadi ini bukan sejenis kangguru ya, cuman dia kita terbangkan. Oke, kita panggil aja ini dia. Kakak dancer. Benar kan? Nah, jadi aku akan mencoba sekalian untuk mengikuti gerakan kakak dancer ini. Nah. Coba 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, and 7, and 8. 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, 7, and 8. Bisa, Pak!
bisa ngedance nih satu nih. Sama lagi nih. Ini dua. Keren loh ini yang anak kecil ini 10 tahun ini tuh. Dia bisa gitu ya? Kok dia bisa gitu ya? Coba lagi. 1, 2, 3, tetap belajar, terpikir dong, belajar aja can do no wrong. Tetap pandai dan tetapi kita tetap bermain. Tara ding deng dong, dang ding deng dong, ding dong ding dong. Tara ding deng dong, tetaplah bersih, tetap mandi dong, segar bugar cuman belum. Tetap keren dong, tetap jaga badan kita sehat. Tara ding deng dong, dang ding deng dong, ding dong ding dong. Tara ding deng dong. Memang beda ya, makan buncis sama makan kacang panjang itu beda ya. Sekarang aku mau challenge kalian untuk battle dance. Bisa? Aku akan panggil yang paling jago buat jadi teman aku. Freestyle aja, freestyle, oke? Ya, freestyle aja. Michelle! Michelle! Let's go down! Let's go! Jalan karena aku bisa bikin kalian semua di sini menghilang. Wow. Wow.